Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita lagi berada di perkebunan pisang ya, ada air-airnya. Ya, sekarang kita lagi mau mencari ikan ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dapat, kita langsung bakar ya, teman-teman. Kita lihat teman-teman sini. Nah. Nah, di sini biasanya banyak ikan-ikan gabus ya, teman-teman. Tuh, itu banyak ikan berengit ya. Kalau lagi ada ikan gabus juga ada ya. Nah, coba lihat sini. Oh ya teman-teman, tuh ikan-ikan butur tuh pada lari tuh situ. Tapi susah ya, kecil-kecil harus bawa apa, harus bawa lamet ya. Coba lihat di sini. Ikannya banyak tapi kecil-kecil, tanggung kita cari lagi ke situ ya. Kita cari, tuh sepertinya ada ikannya ke situ. Kira ini ikan teman-teman, ternyata ini katak ya. Lihat, jadi saya lihat di sini ngecebuk ya, pas ditangkap ternyata ini katak teman-teman. Kita lepas lagi ya. Lihat teman-teman. Oke, di sini berarti ikan-ikannya pada gak ada. Kita langsung lanjut lagi ke daerah situ ya. Nah, teman-teman. Situ. Lumpurnya udah. Sepertinya tadi ada ikan ya. Ada ikan ini ya. Coba kameranya ke sini. Coba lihat sih. Ada. Ini benar ya. Oke, teman-teman, kita dapat ikan. Lihat. Saya menemukan ikan nila satu ya di sini. Oke. Lumayan. Oke, lumayan satu. Kita cari lagi ya. Teman-teman, di sini kalau lagi musim hujan nanti air-airnya penuh ya sampai sini. Ikan-ikannya tadi yang dari kecil segede gini sampai sedikit gini nanti ada. Di sini biasanya banyak teman-teman, banyak ikan-ikan kecil ya, ikan nila, ikan gabus, ikan bentur dan lain-lain. Di sini ada ikan lele lokal ya, dan cepat juga ada di sini. Nah, kita lanjut lagi, kita cari lagi karena udah dapat satu, mudah-mudahan kita dapat lagi ya teman-teman. Kita pakai tali dulu ya biar gak kabur, biar gak kabur ikannya. Pakai tali dulu ya, jadi kalau nggak dipakai tali pasti ini banyak ikannya di sini. Ah, saya mendapatkan keong mas ya, kita bawa bakar ya teman-teman, nanti di situ bakarnya. Oh lihat teman-teman, sepertinya di sini ada ikan nila ya. Aduh, ini sangat menarik banget teman-teman. Takut lepas. Sayang kalau lepas itu. Soalnya ini lumpurnya dalam banget lumpurnya. Oke, dapat lagi teman-teman. Alhamdulillah, dapat dua ya. Mantap ini, aduh.
Oke. Pak, kita langsung. Sampai berdarah lihat. Kameramen. Sampai berdarah ya. Kena ini. Oke. Kita langsung ke situ ya. Tuh. Lihat, kameramen bisa dilihat enggak? Ada ikan itu, ikan butir. Oke. Saya kan bawa golok. Kita langsung pakai golok ya. Ini saya akan menggunakan golok ya, teman-teman. Tadi niatnya cari ikan ya, alhamdulillah kita dapat. Nah. Kita itu. Ikannya hilang ya. Oke, teman-teman lihat masih banyak ikan itu, ikan buntur ya. Tapi sih susah sih nangkapnya. Gimana? Tuh. Udah lari-lari gitu. Tuh. Ini ikan banyak ya. Tuh, lihat. Ini ikan yang gede-gedenya enggak ada ya. Teman-teman, lihat ikan. Pada lari. Tuh, situ. Kameramen bisa di dekat. Kameramen tah, lihat. Tapi ya, tangkapnya gimana sih? Susah. Oke lah, kita lanjut lagi. Karena udah dapat 2 ya. Lumayan. Lihat teman-teman, ada sungai ya, tapi airnya kotor banget, putih ya. Mungkin di si itu apanya, di daerah itunya ada tanah longsor, jadi airnya seperti ini. Oh teman-teman lihat, saya menemukan pohon cecenet ya. Tapi gak ada yang matang-matang sebagian sini. Nah teman-teman, kita makan dulu ya. Asam banget. Nah, pohon cecenet ini buahnya bisa untuk survival, jadi bisa dimakan. Kalau Anda lagi di hutan, misalkan menemukan buah ini bisa dimakan. Dan pohon-pohonnya ini bisa dijadikan obat ya teman-teman. Direbus batang-batangnya, nanti airnya diminum, itu untuk obat. Kalau nggak salah sih, saya lupa lagi, nggak tahu obat apa ya. Pokoknya ini bermanfaat ya. Ini sangat bermanfaat ya pohon ini. Ayo kita lanjut. Lihat, kita lewat jembatan. Nah teman-teman, sepertinya sampai di sini ya, karena saya udah menemukan saung ya. Kita istirahat di sini dan kita bakar ikan karena udah sore tuh, lihat. Udah sore, udah enggak tahu ini jam berapa ya sini. Paling udah sampai jam 5 ya. Kita bakar dulu ya teman-teman. Istirahat dulu sini. Nah, kalau garam sama kecap saya sudah bawa di sini. Sudah persiapan dari rumah, kita langsung bakar teman-teman di sini ya. Tuh, mumpung ada kayu-kayu bakar ya.
kita buat tusukan ya teman-teman. Nanti kalau sudah ikannya dibakar, makannya jangan di sini, makannya di, aduh, makannya di situ yang pemandangannya enak ya. Sepertinya udah gede ya. Tuh mantap banget. Tuh udah sore ya. Jam berapa ya, Cintra? Kita santai dulu. Tuh lihat membakar ikan. Capek ya. Bagi saya sih, kalau petualang-petualang ke hutan, ke gunung, ke sungai-sungai cari ikan, saya suka banget ya teman-teman. Sumpah suka sampai gak mau pulang ya, sampai gak mau pulang saking sukanya. Tapi kebanyakan sih gak dapat momen kayak kemarin ya. Kemarin sengaja kita bikin konten putar-putar lewat kebun, lewat hutan ya. Tapi momen gak dapat, aduh, langsung gak jadi, langsung pulang lagi, capek yang ada ya, capek, momen gak dapat gitu. Di daerah situ di persawahan, ingat waktu dulu itu sih kan tanahnya dalam banget ya, cari ikan di situ, ikan betok, ikan bentur, ikan nila banyak, tapi kecil-kecil, gabus sampai sedikit ini, gede nila. Tapi sekarang alhamdulillah sih dapat nila segini gini, ada dua hitam ya, alhamdulillah. Ini namanya rezeki ya teman-teman. Kita bakar ya. Ini yang panen mungkin yang panen jauh ya, karena sampai bawa ini alat mandi di sini. Apa ada ini, ada kopi tuh lihat. Padahal garam ada di sini ya. Tuh kodenya di sini. Ini jauh. Maaf ya, kita sambil merokok ya, mohon maaf ya, karena gak enak. Aduh, dari tadi sampai situ ke sini, dari situ sampai ke sini ya, aduh, minta ampun, pengen merokok. Teman-teman, kita di apa sih namanya, kalau bahasa Sunda namanya harus diganggang biar kedalam-dalamnya mateng ya. Kalau misalkan digerumus nanti kelihatannya mateng tapi dalamnya masih mentah ya. Nah, kalau sudah gitu. Gusti Nu Agung. Sudah matang ya, tidak pindah lagi ke situ biar makannya enak ya di situ, karena tempat-tempatnya selatan terpelat. Kita pindah lagi, banyak sekali itu. Oh, di situ ya makannya ya, di situ. Mantap ya. Tuh, lihat dekat air ya. Ini kecap sedap. Mantap ya, tuh. Sumpah, hasilnya bikin ngiler sih, teman-teman, pasti ngiler. Kalau kalian lihat, pasti ngiler banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tumpah mantap banget teman-teman. Beda sih kalau makan di rumah sih, enaknya kurang sih. Gak kayak di hutan, di kebun, apa sama teman-teman ngeliwet bareng. Oh, itu luar biasa mantapnya. Perutnya ini, kulit perutnya. Gurih nah. Hmm.
yang lebih mantap lagi ininya, kepalanya. Nah, kepala ini coba lihat. Tuh. Sangat gurih banget. Kayak orang primitif ya. Oke, teman-teman. Oke, sampai di sini ya rekamannya. Ini sisa segini lagi buat kameramen ya. Karena udah sore, kita harus nunggu kameramen makan dulu ya. Oke, sampai di sini, teman-teman. Ayo.